السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد او مسلمين و مسلمات saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali dengan belajar dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Rasulullah adalah sunnahnya sunnah yang benar, sunnah sesuai dengan itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berperuduman dari Al Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita telah dini Rasulullah sebagai Rasul Allah yang kita teladani, yang kita ikuti sunnahnya, ini sunnahnya, yang kita teladani akhlaknya, yang kita ikuti apa yang menjadi petunjuknya, yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yukha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dari hawa nafsu Rasulullah Tetapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita mengaji kitab syarah kitab Bulughul Maram. Karangan Bulughul Maram adalah Al Khafid ibnu Al Hajar Al Asqolani. Kita mengaji syarahnya kitab Bulughul Maram yaitu kitab Ibanatul Ahkam juz 1 shohifah 254. Kitab Ibanatul Ahkam dikarang oleh dua orang dua syekh yaitu Syekh Sulaiman Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki. Kita mengaji kitab Bulughul Maram, kitab Ibanatul Ahkam juz 1, Sohifah 254 tentang yaitu dorongan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau anjuran Rasulullah untuk kita bisa melaksanakan sholat secara khusyuk ini adalah dengan tema tip sholat secara khusus dengan nomor hadis pada kitab bulu glumarom dengan nomor hadis 251 pada kitab syarah ibanatul akham nomor hadis 190 dengan beberapa keterangan atau penjelasan sebagai berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ayu salya rajulu muttafaqun alaihi wa lafdu li muslimin wa ma'nahu yaj'alu yadahu ala hasratihi wa fi wa fil bukhari an aisyata anna dalika fi'lul yahudi fi solatihim artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radiyallahu Anu ia ya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki sholat dalam keadaan metenteng atau sholat dalam keadaan tangannya diletakkan dalam dalam yaitu dalam bagian yaitu bagian perutnya seperti ini metenteng seperti ini jadi ini adalah sholat yang tidak benar namanya muhtasiron orang yang petenteng atau orang yang malangkre atau orang metenteng Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau hadis mutafakun alaih. Dan hadis ini adalah hadis yang miliknya Imam Muslim. Wa yaj'alu ala khasirati yang dimaksud dengan khasirati atau mukhtasiron di situ adalah tangannya dijadikan tangannya diletakkan ke bagian yaitu bangkean atau bagian yaitu bagian sebelah perut lempeng atau bangkian seorang laki-laki seorang yang sholat tangannya dipetendengkan atau di apa itu malang kerikkan atau ditaruh di bagian tangannya ditaruh di bagian sebelah yaitu sebelah bangkian atau sebelah perut wabil an yahudi fi dan di kitab bukhari di kitab Shahih bukhari oleh karangan oleh imam bukhari yang sumbernya dari Aisyah bahwasanya hal tersebut adalah pekerjaan orang Yahudi di salat mereka. Jadi kalau orang Yahudi kalau salat itu adalah tangannya adalah dipertentengkan, tangannya diginikan, yaitu diletakkan di bagian sebelah perut. Ini adalah pekerjaan orang Yahudi dan itu adalah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk apapun apakah salat bentuknya begini atau begini ya atau begini atau tangannya bagaimanapun itu adalah larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul adalah begini seperti yang sholat yang kita lakukan setiap hari tangan kanan memegang tangan kiri itu menunjukkan rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Almana al Ijmali di kitab syarahnya Ibanatul Ahkam Riyakun iqbaluka alas sholati ka alallahi ala yaumal ya hendaklah ketika kamu menghadap sholat, sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala seperti halnya kamu menghadap Allah pada hari kiamat jadi kita ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala hati kita ini hati yang tenang hati yang khusyuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala mata kita adalah mata yang, menuju, yang melihat di tempat sujud maka sujud mata kita tidak melihat mata mengarah ke kanan atau ke kiri atau ke depan kalau ke depan ini ada 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 apa itu tulisan lanjutkan berarti akan mengganggu kita sulat tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi kita ingat lanjutkan apabila di depan ini contohnya umpama ada tulisan Oke okay, berarti kita ini terganggu kekhusuan kita kita membaca Oke okay. maka yang paling tepat adalah ketika sholat adalah mata kita adalah mata yang melihat ke tempat sujud mahal sujud menunjukkan kita tadaruk atau khusuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala seperti halnya ketika kita sholat maka ini adalah seperti kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat wawukuuka wawukufuka fuka, yadai wawamu kebilun alaika tunaji bi adabin wa Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita uh, berdiri. Ketika melaksanakan sholat, ketika ini adalah sambalnya adalah kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah orang yang menghadap kepada kita. Ketika kita sholat dan kita kamu adalah orang yang munajat berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai adab dan dengan khusyuk. Jadi yang kita sembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap orang tua, kita pun dengan rasa khusyuk tadaru atau yaitu punya rasa andap asor kepada orang tua. Atau ketika kita mungkin menghadap teman kerja, teman kantor atau pejabat atau orang lain, kita pun bisa punya tata, -tata krama yang benar tata susila yang benar. Apalagi yang kita hadap ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur kehidupan kita. Kita sembah karena kita sembah kepada Allah, kita pun minta pertolongan karena Allah, kita pun ibadah karena Allah. Mengapa ketika kita sholat kadang kita ingat urusan pekerjaan, urusan ini, urusan itu, kesibukan dan sebagainya. Kita ini harus bisa berlatih diri untuk bisa sholat khusyuk Hati kita benar-benar hati yang istifragul qalbi Hatinya dikosongkan dengan urusan dunia Urusan keuangan, urusan pekerjaan Urusan yang menyangkut yaitu profesi Urusan yang menyangkut dunia Ketika kita sudah sholat Berarti kita harus istifragul qalbi Hati kita ya harus kita kosongkan Hati kita kita hadirkan Hati kita untuk bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang beradab, salat yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka an an wa iyyaka an bil yahudi fatadau yadaka ala khisratika fatadau yadaka ala khisratika Kalmaslubi so, kal maslubi mimma mimma yunafi al khudu'a limul kitayanin Hendaklah kita ini adalah orang yang takut kepada sesuatu yang bisa serupa tasabuh atau serupa kepada uh, orang Yahid, orang Yahudi di mana sholatnya orang Yahudi adalah orang yang yaitu orang yang meletakkan tangannya di bagian-bagian yaitu bagian uh, yaitu bagian bangkean namanya bahasa Jawa namanya metenteng, malang kere atau metenteng. Ini adalah Sholatnya orang Yahudi menunjukkan tidak tidak punya adab ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang yang disalib seperti orang yang disalib seperti ini nah, orang disalib ini adalah uh, tidak benar ketika sholat kita seperti ini tangannya diangkat seperti orang seperti orang yang disalib hal itu adalah fa'inna fa'inna mimma yunafi al khudua ini adalah sesuatu yang bisa menafikan, menghilangkan rasa khudu atau rasa apa so, rasa sopan santun hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana yang kita hadap adalah lil mulki ad-dayyan lil mulki ad dayani. adalah zat yang menguasai, merajai dan zat yang sangat dekat atau maha dekat adalah Allah Subhanahu wa taala maka di sini adalah nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab sarahnya di sini pada atahlil al alaudi pada analisis lafal al khusu'u fi solati al iqbalu alaiha bi kalbihi apa yang dimaksud dengan khusu di dalam kita melaksanakan solat khusu adalah hati kita madep menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan sholat. Tidak ingat apapun yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pola al-im al, -im al an -nay -an -nay lil -karohati. Jadi, menurut para imam eh, yang dimaksud larangan di situ bukan adalah larangan, yaitu larangan bukan larangan haram, tapi adalah larangan makruh makruh itu adalah suatu yang perlu kita hindari maka yang yang kita lakukan adalah sholat seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada para sahabat solu kamru aitumuni sholatlah kamu semua hai sahabat seperti halnya kamu melihat aku melaksanakan sholat kemudian fikul hadisi pemahaman hadis di sini an nahiyu an wadil yadaini Al fi sholati dalika yunafi al khusua hadis ini menunjukkan larangan uh, tangan diletakkan bagian lempeng atau bagian uh, sebelah perut ini ya bagian sebelah perut ini adalah larangan ketika kita melaksanakan sholat karena hal tersebut adalah menghilangkan kehusuan dalam ibadah sholat Karo hatu tasabuhi, tasabuhi, karo hatu tasabuhi, bil mukhalifina, wa bil mukhalifina, bil mukhalif, bil mukhalifina, waqat nahiina, an an tasabuhi bihim fi jamii akhwalihim artinya adalah kita ini dimakruhkan untuk berperilaku serupa atau tasabuh dengan dengan orang-orang yang berbeda, yaitu orang-orang yang berbeda yang di situ adalah termasuk sholatnya, yaitu orang, yaitu orang Yahudi, ya sholatnya orang Yahudi kita dimakruhkan sholat kita serupa dengan orang Yahudi bahkan fi jami'i akhwalihim bahkan segala sesuatu yang menyangkut serupa dengan perilaku orang Yahudi maka hukumnya makruh atau hukumnya tidak baik contohnya contoh contohnya ini sesuatu yang sesuatu banyak hal ketika dalam kehidupan kita di situ adalah tidak mencerminkan perilaku Islami maka di situ ketika kita mengadopsi atau mengambil perilakunya orang Yahudi maka di situ kita dimakruhkan untuk mengikutinya maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong atau menganjurkan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan sholat secara khusyuk. Iqbaluka ikebaluka ala sholati, ka iqbalika ka yaumal qiyamitu, yaumal qiyamati. Kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ketika ketika sholat sama halnya kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala menghadap Allah pada besok pada hari kiamat. Semoga kita semua bisa uh, memperbaiki diri untuk bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya dengan khusyuk. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya adalah hadis dengan nomor kitab bulu maram nomor 253 pada kitab ibanah tul ahkam kitab syarahnya juz 1 nomor hadis 191 Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ida qaddima al-isy' al ashau fabda'u bihi qabla an tusalli aqabla an tusalli al-maghriba." Muttafaqun alaihi. Artinya hadis yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apabila sudah disiapkan makan sore maka awalilah makan sore tersebut sebelum kamu melaksanakan sholat maghrib jadi kesunatan kita ini kalau sore ini menjelang menjelang maghrib atau setelah asar kita lebih baik makan sebelum melaksanakan sholat maghrib ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim namanya hadis mutafakun alaihi jadi kalau umpama ada pertanyaan apa itu lebih utama makan makan baru sholat atau sholat baru makan relatif juga kalau jawabannya adalah relatif kalau kita makan kemudian ingat sholat tujuan kita makan dalam rangka litakawilil ibadati Tujuan kita adalah untuk kekuatan melaksanakan ibadah sholat. Bisa bekerja, bisa melaksanakan ibadah, dan seterusnya. Ketika kita makan, menjadikan sholat khusyuk, maka itu lebih baik kita makan dahulu, baru melaksanakan sholat. Seperti anjuran Rasulullah SAW di sini, apabila sudah siap hidangan makan sore, nasi, lauk, pauk, dan seterusnya. Di situ masuk, mau masuk sholat maghrib, maka lebih baik kita makan dulu makan sore dalam rangka untuk menyambut, yaitu ibadah kita melaksanakan sholat maghrib supaya sholat kita husu. Sebab, kalau uh, sholat kita husu ini juga terkait ketika dalam keadaan posisi kita perut yang kosong, perut yang kosong kadang menjadikan kita ini adalah... Ingat makan sholat, ingat makan makan, ingat sholat. Kalau sholat, ingat makan, maka sholatnya tidak namanya sholat yang tidak khusyuk. Kalau makan, tapi tujuannya bisa melaksanakan sholat menjadikan makannya bernilai ibadah dan sholatnya juga bisa khusuk karena kondisinya adalah badan adalah apa itu ada isinya perutnya ada isinya menjadikan yaitu sholat bisa khusuk contoh ini contoh contoh sekali contoh yang realita kehidupan kalau anak-anak kita ini anak-anak kita sekolah berangkat ke sekolah perut kosong berangkat ke sekolah istirahat jam 9 sehingga, ketika melaksanakan pembelajaran atau kegiatan belajar dengan bapak atau ibu guru di sekolah atau di madrasah, itu akan terganggu karena apa? Karena perutnya kosong ketika mendapatkan pelajaran kurang konsentrasi. Tetapi kalau anak-anak kita berangkat ke sekolah sudah disiapkan oleh Bapak Ibu di rumah, makanya sudah ditata, disiapkan, kemudian segala sesuatunya disiapkan untuk keperluan belajar berangkat ke sekolah dalam keadaan sudah sarapan, sudah makan pagi, maka suasananya itu senang, enjoy, semangat. Dan ketika pun mendapatkan pelajaran Bapak atau Ibu guru di sekolah atau di madrasah dalam keadaan bisa konsentrasi. Uh, tidak cepat-cepat mau keluar untuk apa itu pengen istirahat pengen uh, menjajan pengen makan karena posisinya adalah adalah perutnya adalah, sudah ada isinya oleh karena itu ketika kita sholat dalam keadaan kosong itu adalah makruh sholatul jaii sholatul jaii waat shana makruhun sholatnya orang yang lapar atau orang yang sangat jaga adalah makruh diterangkan di kitab yaitu kitab Tahrir, sholat orang yang jahe itu, orang yang lapar, orang yang sangat lapar atau jaga itu adalah makro. Maka, lebih baik makan dulu, kemudian melaksanakan sholat tujuannya makan, bukan hanya untuk memenuhi, memenuhi supaya kenyang, tapi tujuannya makan adalah supaya bisa beribadah. Ini adalah makan yang yang mempunyai pahala, bernilai pahala karena tujuannya adalah bisa melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita makan minum ini harus digantungkan dengan niat yang baik. Saya makan minum untuk bisa kekuatan untuk bisa apa itu bisa bekerja untuk mencukupi anak, -anak istri. Saya makan dan minum tujuannya adalah untuk supaya badan sehat untuk bisa melaksanakan ibadah berjamaah melakukan ibadah dan seterusnya. Jadi semuanya ini harus kita niati dengan niat yang baik, dihubungkan dengan niat ibadah, maka kita makan ini bernilai ibadah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nal al ma'na al al -ma an al ma'na al, -ma al, -ma al ijmali, mana yuyu secara universal. Al khusu'u sirrus sholati, wa madaruha. Wakat amar syari'u bil mukhafadati ala wasaili wal ibtiati amma yunafihi. Khusuk <Supan> adalah rahasianya sholat. Rahasianya sholat adalah khusuk. Dan juga apa itu roda, perputaran roda. Khusuk adalah perputaran adalah adalah sumber atau pusat-pusatnya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarik yaitu Rasul yang mensyariatkan ibadah kepada kita semua. Rasul ini memerintahkan kepada kita untuk menjaga bagaimana lantaran sholat kita bisa khusuk dan juga menjauhkan sesuatu yang bisa menghalangi kehusuan ibadah sholat. Al khusu sirru sirru sholati Khusu adalah Raja sholat Wa madaruhah. dan khusu adalah rumahnya sholat Pusatnya sholat adalah khusu Artinya, kebahagiaan ketika kita melaksanakan ibadah sangat bahagia, sangat senang, sangat ayah itu hati kita sangat uh, bisa khusyuk, bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika sholat adalah supaya hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasul mensyariatkan supaya kita ini bisa menjaga, melestarikan sesuatu yang bisa menjadikan lantaran sholat kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana lahu mailun ila ta'ami wa syarabi wa bi hadratihi fayam bagi lahu ay yakhudha minha talabahu liyatafarradha liyatafarradha li khuduris sholati bi qalbin amirin bi khasyatil wa kalamihi maka barang siapa di antara orang yang mau melaksanakan sholat di situ ada kecenderungan kecondongan atau kecenderungan untuk makan dan minum di situ ada makanan dan minuman ketika mau melaksanakan sholat maka makan dan minum itu supaya diambil ya, ada makanan di meja makan umpama di rumah kita makan ada minum kita minum supaya kita ini tidak kenyang tidak dahaga hal ini tersebut supaya apa supaya yaitu hati kita ini bisa kosong bisa tidak terganggu dengan adanya kondisi badan lapar atau dahaga supaya apa supaya kita bisa hadroh Lihadro di supaya ketika sholat itu bisa hadir amirin yaitu hati kita supaya bisa hadir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang apa itu hati yang dipenuhi bi yaitu hati kita hati yang dipenuhi yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalamihi dan dengan adanya kita kenyang setelah makan, setelah minum supaya apa yang kita ucapkan mampu kita angan-angan atau berpikir yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Wa yujibu alaihi. Dan seperti halnya, seperti halnya makanan dan minuman, sesuatu juga yang menjadikan yaitu kita mamang atau kita yaitu tidak yakin atau ragu ketika kita apa itu melaksanakan ibadah sholat Faya bagi ayat akhlaso min dalika dukhulihi fis sholati dan lil munajati sebelum waktu sholat datangnya waktu sholat maka kita supaya dianjurkan oleh ulama di sini dan yaitu persiapan lil persiapan untuk bisa berbisik kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan kita diselamatkan ayat kita diselamatkan atau dimurnikan atau diselamatkan ingat makanan ingat minuman dan seterusnya maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita semua supaya bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk makan dahulu kemudian sampai kenyang kemudian sholat menjadikan sholat khusyuk sholat dulu kemudian baru makan bisa juga resikonya adalah sholatnya ingat makan karena posisinya adalah dalam keadaan lapar atau dahaga kemudian kutimal <tyebabkan> ay di waktu sore ada makanan ya kita makan Sunnah Rasulullah itu kan sederhana, enak, nikmat, enjoy, sederhana, fleksibel. Ketika kita memang kondisinya itu suka perut kosong khusuk kita ketika kita perut kosong ya kita kosongkan ketika kita sholat itu adalah dalam keadaan perut kosong kalau memang uh, cenderung ini kita ketika tidak lapar tidak dahaga itu setelah makan kita bisa khusuk ya memang kita laksanakan sholat dalam keadaan setelah makan atau setelah minum Fabda'u bihi wal amru indal Menurut jumhurul ulama makan dulu Minum dulu baru sholat. Ini adalah kesunatan. Menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, hal tersebut, hadis tersebut adalah perintah kesunatan kita supaya bisa kesunatan makan dulu baru melaksanakan sholat meminum dulu baru melaksanakan sholat maka di sini fabadau bihi maka awalilah dengan makan sore kemudian baru sholat isya begitu seterusnya ketika kita duhur duhur perut kosong ya kita makan dulu sholat duhur baru sholat Dur, makan dulu makan siang baru sholat dur, atau mungkin juga ketika siang tidak makan belum sempat makan mau sholat asar kita makan dulu setelah makan baru sholat asar begitu caranya rasulullah saw menyayangi kepada kita umat ke umatnya umat rasulullah begitu perhatian rasulullah sehingga ini adalah sesuai dengan kebutuhan atau yaitu hati nurani kita Umumnya kita ini kan kalau 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 umumnya kita ini kalau perut posisinya ini ya tenang. Mama contoh kita ini sudah pekerja, pekerja berangkat pekerja sudah sarapan dari rumah, sudah disiapkan oleh mama atau ibu di rumah kita kerja, ya kerja kita tenang karena posisinya adalah badan adalah posisinya normal sehat kemudian apa badan kita adalah ada isinya. Kemudian, kita umpama kerja di pasar, atau di pabrik, atau di kantor, atau di sekolah, atau di mana saja. Posisinya sudah sarapan. Ini posisinya, kerja kita itu juga suka, senang, semangat, kemudian uh, enjoy, kemudian kita kerja keras, ya atau tetapi sebaliknya apabila perut kosong kadang kita ini suka apa itu kita tidak bisa konsentrasi dengan pekerjaan kita karena perut kita dalam keadaan kosong itulah indahnya sunnah rasulullah saw sesuai dengan kebutuhan manusia atau sunnah yang manusiawi atau kebutuhan manusia di sini pada pemahaman hadis Syekhul Hadisi qaraahu bis-shalati bi hadrotit ta'ami ala diyuratu aqluhu lima fihi min ishtighalil qalbi bi wa bihi kamalul khusyu makruh hukumnya ketika kita salat di situ ada makanan yang mau kita makan nah, yang mau kita makan di mana hati kita adalah hati yang istigol, hati yang sibuk. Oh, di mana hati yang sibuk kemudian hasal kita, nafsu kita, hati kita ini adalah ingat kepada makanan dan juga ketika sholat di situ di depannya ada makanan-makanan. Hal tersebut adalah menghilangkan kesempurnaan khusu dihabi <tuh> kamalil <-tuh> khusui, menghilangkan ke, ke menghilangkan kesempurnaan khusyuk Apabila di situ ada makanan di depan ya, ada makanan umpama nasi ya kita ingat nasi karena perut kita kosong. Ada makanan umpama buah-buahan ya kita ingat buah-buahan, bukan ingat Allah Subhanahu Wa Taala ingat buah-buahan. Ketika ada makanan di situ ada tulisan, tulisan banner kita ini ingat ketika melihat tulisan di depan Bukannya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ingat Kita bisa menjadi khusus Tapi justru kita mengingat tulisan yang ada di depan kita Maka kesunatan di sini ketika sholat adalah Tidak boleh menghadap ke depan Tapi menghadapnya ketika sholat mata kita, wajah kita adalah menghadap ke tempat sujud, mahalu sujud, tempat sujud. Tidak boleh menoleh ke sana, ke kanan atau menoleh ke kiri itu juga makruh karena hal itu akan menghilangkan kekhusuan salat. Hal yang menghilangkan kekhusuan salat, apakah nolah-noleh menghadap ke kanan kamu menghadap ke kiri atau menghadap ke depan atau perut kita kosong atau dalam keadaan lapar atau dahaga itu adalah makruh ketika kita mau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala semua kemakruhan itu supaya kita tidak kita laksanakan kita lebih baik bagaimana tips kita tips kita cara kita masing-masing bisa khusuk ketika melaksanakan ibadah sholat mungkin di rumah juga dijaga terbiasa ibadah dengan keluarga dengan anak dengan istri atau dengan suami atau dengan istri ya kemudian uh, biasakan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang tidak apa itu tidak lalu-lalang-lalu-lalang lalu mengganggu kegiatan sholat di rumah atau di mas musola atau masjid biasakan kondisikan anak-anak kita itu anak yang punya tata kerama. Di masjid di musola Biasakan ketika melaksanakan ibadah sholat Jangan anak-anak kita ini berkeliaran Kesana kemari mengganggu Atau mengganggu kegiatan ibadah jamaah Atau gembar gembor Atau suara yang keras Kemudian mengganggu kekhusuan Dalam melaksanakan sholat berjamaah Ini harus kita biasakan dari rumah Jadi mari kita biasakan Untuk bisa melaksanakan sholat Dengan sebaik-baiknya Dengan sekhusuk husuknya Amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pada hadis selanjutnya hadis nomor 192 pada kitab Ibanatul Akam nomor hadis 192 pada kitab Bulughul Maram pada nomor uh, pada kitab Bulughul Maram dengan nomor hadis 254. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza qama ahadukum fi sholati falam yamsah" Fala yamsah al khaso, fa inna rohmatatu wa roahu al kamsatu bisnadin sohihin wajadah matu wa hidatan. Awt awt tak awt tak. Wafis sohihi me an mu aini qibin nahu ta'lilin alilin uh, biwerita alilin. Laftuhu la tamshah al khaso, wa anta tusoli fa in kunta labuda fa ilan fa litas wiatil riatil wiatil khasol. Artinya di sini adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah, dari Abi Dar. Hadis yang sumbernya dari sahabat Abi Dar radhiyallahu ya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu semua melaksanakan salat, maka janganlah hapus janganlah kamu menghapus atau menghapus-hapus atau mengusap atau menghapus kerikil karena sunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu menghadap kepada orang yang melaksanakan sholat hadis ini adalah hadis yang diriwatkan oleh imam lima yaitu imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanat yang sohih imam lima sanatnya sohih semua Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Semuanya ini meriwayatkan hadis ini, yaitu hadis yang sumbernya dari Abi Dharrin bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu melaksanakan salat, maka jangan hapus mengusap atau menghapus kerikil karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghadap itu menghadap atau rahmatnya Allah itu dekat kepada orang yang melaksanakan sholat Kemudian ahmatu. Kemudian Imam Ahmad menambahi wahidatan sekali saja mengusap kerikil auda atau tinggalkan sekali saja atau tinggalkan. Kemudian di kitab sohih dan dan kitab sohih ya dengan di kitab sohih yang sumbernya dari muayak muayakib adalah ada hati yang serupa dengan tanpa alasan. Lafalnya adalah Sah al khaso, janganlah kamu mengusap kerikil. Kamu waan kamu dalam keadaan solat, janganlah kamu mengusap kerikil ya, dalam keadaan solat. Apabila kamu melakukan melaksanakan seperti itu, yaitu mengusap kerikil dalam keadaan solat, maka usaplah sekali saja untuk yaitu untuk Me menyamakan menyamakan kerikil umi menyamakan kerikil contohnya ini kita sholat ini posisinya tidak di masjid di musola dilapakan di lapangan di situ ada kerikil-kerikil yang menghalangi kekhusuan karena kerikil yang kita sujud ketika kita sujud ini kan dahi ini bertemu dengan tanah ketika di situ posisi tanah itu tidak rata maka akan mengganggu kekhusuan sholat. Apabila seperti itu, maka boleh mengusap, tapi sekali saja ya. Wahidatan, auda, wahidatan sekali saja. Ini adalah riwayat Imam Ahmad. Sekali saja boleh dalam rangka untuk supaya surat kita bisa khusyuk atau tinggalkan. Umpama di situ yang kita sujudkan itu tidak ada sesuatu yang mengganggu, maka tidak usah diusap. Apabila ada suatu kerikil yang mengganggu, mengganggu ketika kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat sujud ini ada kerikil yang mengganggu kehusuan ibadah sholat, maka boleh sekali saja kita usap atau kita, apa itu, kita sisihkan kerikil di situ. Bismillahirrahmanirrahim al makna al ijmali yakhrusu syari'u al hakimu al tizami al khusyu'i fi sholati wa nahi an kulli ma yusghilu bal al fiha syari' hakim yaitu uh, orang yang mensyariatkan orang yang sangat bijaksana yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita untuk selalu bisa iltizam menepati kekhusuan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat kita dan juga mencegah sesuatu yang bisa menjadikan kita sholat kita itu, itu bisa rusak khusuk kita jaga ketika 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 di masjid di musola di manapun atau di rumah kekhusuan ini biasakan kita ibadah sholat dengan khusuk seperti halnya ketika umpama melakukan pekerjaan itu memang harus konsentrasi seperti halnya kita melaksanakan menjahit pekerjaan menjahit atau menulis atau mengarang atau pekerjaan di pabrik atau di mana saja ini kan perlu kekhusuan konsentrasi kekhusuan sama halnya ini adalah suatu pekerjaan duniawi pekerjaan yang sifatnya adalah dunia apalagi kita ini menghadap Allah menghadap Allah harus lebih bisa berupaya kita bisa melakukan dengan khusyuk ya melakukan bisnis dengan khusyuk maka ini adalah dorongan atau anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa sholat dengan khusyuk dan kita selalu berupaya untuk menjauhkan sesuatu yang bisa merusak kekhusyukan sholat khatal khasofi fi sujudi idalam yakun mustawiyan falayas falayas gul falayas gul falayas gul nafsa, nafsa, falayas gulu nafsuhu atau nafsahu bika biatihi sehingga kerikil yang ada di tempat sujud apabila kerikil itu tidak sama kadang kita sujud ini kadang kala ini kita melaksanakan sholat di tempat yang tidak sama kerikilnya atau tidak sama batunya ini menjadikan yaitu sesuatu kekhusuan sholat bisa terganggu sehingga apa itu sehingga dengan demikian ketika mengganggu kekhusuan sholat maka boleh menghapus sekali saja supaya ketika kita ketika kita sujud mau diusujud tempat sujud ini supaya bisa rata bisa sama bisa rata bal rokhoso lahu syari'u fi wahidatin fi sholati bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemurahan, memberikan kemurahan atau toleransi ketika kita sholat sekali saja mengusap sesuatu kerikil yang supaya menjadikan kerikil itu bisa sama rata kita bisa menjadikan sholat kita bisa khusuk atau konsentrasi. Wakana kana ayam sahu, qabla muhayyan mau dia sujudi hal tersebut sebaiknya seseorang di mana ada kerikil yang tidak sama supaya dihapus kerikil tersebut dihapus sebelum masuknya waktu sholat sebagai tanda kita yaitu cawis-cawis persiapan menyiapkan tempat sujud yang ketika kita melaksanakan sholat Wahada ya dulu ala kami kamali iktina isyari bil khuduri fi sholati. Ini menunjukkan kesempurnaan perhatian syari, yaitu perhatian perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita semua ini bisa khudur, bisa hadir ketika melaksanakan ibadah sholat. Maka kita upayakan, selalu kita upayakan, Salat kita bisa baik, bisa khusyuk, bisa konsentrasi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fikul hadisi pemahaman hadis, mazidu rahmatillahi alal musalli. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu ditambahkan kepada orang yang sholat. Ketika kita sholat, berarti kita ini orang yang dikasih sayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud, Ya, kita semua berarti orang yang merendahkan diri di hadapan Allah maka derajat kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berdiri menunjukkan semua yang kita lakukan akan menjadi saksi ketika besok pada hari kiamat mata menjadi saksi mata kita mata yang memejam mata yang yaitu terbuka lebar ketika kita sujud kita yaitu kita lebarkan mata kita sebagai nanti kita mata kita menjadi mata yang bisa menjadi saksi ketika pada hari kiamat. Kemudian lesan kita adalah lesan yang ali ali dikir, ali surat, ali sujud, ada ali kebaikan, ali membaca Al-Quran. Lesan kita ini besok pada hari kiamat akan menjadi saksi besok pada hari kiamat. Begitu juga telinga apa ini hidung kita, hidung kita ketika kita bangun dari sujud, kemudian kita apa itu kita petelkan atau kita tekan di panggung tempat sujud, ini hidup kita ini berarti besok juga menjadi menjadi saksi pada hari kiamat. Tangan kita ketika kita ada takbiratul ikhram, ketika kita ini adalah apa itu uh, seperti ini ketika melaksanakan sholat, kemudian tangan kita ketika apa itu mau takbiratul ikhram, ketika apa itu memegang tangan, kita kah ruko, kita akan sujud, ketika apa itu apa saja yang menjadi pekerjaan kita, kita akan, ketika sholat semuanya anggota badan kita itu menjadi saksi ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat maka buatlah saksi yang baik, sejarah yang baik, saksi yang baik, ibadah yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala makruh yaitu mengusap kerikil ketika sholat supaya Uh, supaya seseorang ini tidak tersibukkan dengan pekerjaan selain sholat. Ya sholat ya sholat harus yang kita kerjakan itu Yang dikerjakan oleh Rasulullah Yang dikerjakan oleh para sahabat Itulah sholat yang kita lakukan sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Ibahatu masjil khasso marotan wakidatan Ittiqo'an lima Bis sholati boleh mengusap kerikil sekali saja, sekali saja dalam rangka itikoan, dalam rangka menjaga sesuatu yang menjadikan, yaitu sesuatu yang menjadikan menjadikan kita sholat sakit, kita sakit dalam keadaan sholat. Ketika sholat ada kerikil, kerikil kemudian kita buat untuk untuk sujud, menjadikan kerikil kita ketika kita sholat dengan di situ ada kerikil bagian dahi kita, maka dahi kita ini akan menjadi sakit. Ketika itu maka boleh ya mengusap kerikil dalam keadaan tujuannya adalah untuk menjaga sesuatu yang bisa menjadikan dalam keadaan salat menjadikan sakit ihtima syari'i qalbi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan kita semua bisa khudur bisa hati, dadir hati kita ketika dalam keadaan sholat contohnya Inan wanusuki dalam hati kita lisan kita mengucap dalam hati kita harus bisa mengucapkan sesungguhnya sholatku dan ibadahku wa ya wa mamati, dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin tujuannya adalah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam Inna sholati salatku ibadahku hidup dan matiku adalah tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan mengucapkan doa iftitah hati kita ini tersentuh bahwa sesuatu segalanya adalah tujuan kita hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati adalah tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ibadah Uh, sholat dan ibadah tujuannya adalah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala kerja kita kerja untuk keluarga untuk anak istri juga tujuannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala mencari rindu Allah untuk mendekatkan diri bisa beribadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita semua bisa apa itu melaksanakan kerja kemudian mendapatkan uang ini tujuannya motivasi semuanya adalah tujuannya adalah beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala kerja sebagai sarana bisa bersedekah bisa berinfak bisa memberi bisa menyantuni bisa membantu bisa untuk mencukupi kebutuhan keluar keluarga lebih-lebih yang utama adalah tujuannya semuanya adalah untuk mencari bekal yaitu alam bekal di ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ihtimamu sohabati nomor 5 ihtimamu sohabati bisu'ali amma ashkal alaihi minal ilmi ini menunjukkan perhatian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmu yang menjadi iskal, menjadi problem, menjadi persoalan bagi mereka. Jadi kita ini memang harus terbiasa untuk bertanya bertanya kepada saudara, kepada guru, kepada kiai, kepada ustadz, kepada orang yang lebih alim, kepada orang yang alim, kepada orang yang tahu ilmu agama. Sesuatu ini bertanya itu baik, karena orang yang bertanya ini berarti akan mendapatkan keterangan yang keterangan yang benar, keterangan keterangan yang baik, keterangan yang benar. Ini adalah bagian dari sunnahnya para sahabat yaitu pekerjaannya perhatian para sahabat, ihtimamus sahabati perhatian kepada perhatian para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ilmu. Jadi kalau kita ini orang tua ini tidak tahu, mama kurang tahu, bisa bertanya kepada guru atau tetangga atau famili kerabat atau tengah kepada ustaz kepada kiai dan seterusnya seperti halnya ini adalah perhatian-perhatian para sahabat tentang suatu yang iskal suatu yang menjadi problem para sahabat ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Apabila kita bertanya kepada ulama para kiai, ya bertanya tentang hukum. Coba biasakan kita bisa hadir biasuan, bisa ketemu para ulama para kiai di rumahnya atau di mana saja. Itu adalah bagian daripada komunikasi ilmu yang kita jalin silaturahim atau apa itu mendatangi atau silaturahim kepada para pewaris Nabi yaitu para ulama supaya ilmu kita ini sambung dengan ilmunya ulama ilmu ulama adalah ilmu wa pewaris al ulama wa ambiyai ulama adalah pewaris para Nabi maka hendaknya kita semua bisa yaitu mengikuti sunnahnya ulama karena sunnahnya ulama itu adalah sunnahnya para Nabi sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan demikian para kaum Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian uh, ngaji kita di channel YouTube Web Channel U Ustadz Abdul Ghani, channel uh, di channel YouTube Web Channel uh, yang selalu yaitu memberikan pencerahan dan... Yaitu memberikan keterangan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para ulama, para sahabat, dan para ulama dalam rangka untuk menegakkan uh, yaitu ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah artinya Ahli sunnahnya Rasulullah SAW. Wal Jamaah adalah ahli jamaahnya Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, para sahabat, para sahabat, dan seterusnya para ulama dalam rangka kita semua ini memberikan pemahaman yang benar kami berusaha memberikan pemahaman yang benar kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, di Indonesia dan di seluruh dunia yang belajar dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya para sahabat dan sunnah orang-orang soleh. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul maafiq ila'aqamitarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.